Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi DJ Song Lawyers dan saya Arona. Hai. Oke guys, luar biasa malam hari ini aku senang banget bisa ngobrol bareng bersama Neng Arona. Tentunya obrolan ini adalah obrolan yang pasti sangat ditunggu-tunggu buat para netizen. Obrolan panas deh. Obrolan panas. Kenapa sih kok bisa obrolan panas? Karena kan beritanya lagi hot. Lagi hot ya. Yeah. Gitu. Justru sesuatu yang hot itu memang yang enak banget. Iya, yang enak banget. Kita makan nasi juga kalau nggak panas tuh nggak enak. Iya, betul. Enggak, kita enggak olahraga sampai panas kan baru kerasa. Mantap kerasa. Ya, dapat banget. Oke, Neng Arona. Ini alhamdulillah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses perjalanan kita mengawal Neng Amel ini, yep, ya alhamdulillah sudah sampai di titik yang klimaks ya. Klimaks. Kenapa kita katakan klimaks? Dimulai start kita ketemu dengan Amel di kandang jurang doang ya kan. Kemudian juga kita berlanjut ke sinemat, ke Cinderella di Depok. At the end kita ketemunya di TA Pro. Alhamdulillah, pertemuan, proses demi proses, hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, Amel siap untuk belajar, ya, untuk belajar bernyanyi. Walaupun dia sebetulnya belum siap untuk nyanyi, ya. Karena tapi apa ini? Ya. Karena apa? Dia belum siap. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru buat dia. Mungkin kalau nyanyi, ya sering lah. Mana ada sih anak sekarang yang nggak bisa nyanyi? Yeah. Ya kamar kan? Mandi juga kamar nyanyi. Mandi nyanyi, di kamar tidur nyanyi, jadi di mobil juga nyanyi. Udah jago lah anak-anak sekarang itu kan. Cuman kalau untuk di tempat umum itu, jangankan sekelasnya Amel gitu ya. Mohon maaf nih, dulu kita pernah manggung sama siapa tuh? Yang artis senior tuh? Siapa? Tommy Ali. Tommy Ali, sama siapa yang orang Arab tuh, yang Arab tuh, yang orang Arab yang kata papi tuh siapa namanya, yang fotonya sama kita bareng tuh, Ayu Azhari. Siapa yang nggak kenal Ayu Azhari? Ya kan, beliau senior banget. Tapi ketika di panggung salah nyanyi judulnya apa, pas dia on nyanyinya apa, musiknya gitu apa, lagunya apa. Nah itu sekelasnya Teh Ayu Azhari, gitu udah kan, senior, udah artis senior apalagi Amel. Maka kita luar biasa amazing banget, appreciate banget ketika sekarang alhamdulillah nih, alhamdulillah. Ya sudah rekaman sudah, bikin video klip sudah. Mungkin kita sudah upload di channelnya TA Pro, ya kan? Behind the scene-nya, kemudian juga sudah kita upload di DJ Sang Lawyers channel, ya kan? Kita repost. Ini kan luar biasa banget, sesuatu yang sangat ditunggu dan dinanti. Benar, dan benar. Akan tayangnya nanti nih, Arona tahu kan? Tahu dong ya. Jadi insya Allah guys, akan tayang di tanggal 29 hari Kamis jam 17 insya Allah ya. Launching perdana. Jadi nanti kita akan nonton bareng. Iya, nobar. Tapi secara virtual. Karena PPKM tentunya secara virtual. Dan ada dua komunitas besar. Yang pertama adalah Nike Ardila Fans Club, NAFC, dan Nike Ardila Amel Fans Club, NAAFC gitu. Jadi luar biasa buat kalian yang merasa dirinya ada di dalam bagian NAAFC, selamat bergabung dan selamat nobar bersama. Ingat waktunya, harus diingat lagi itu tanggal 29 hari Kamis jam 17 di channel TA Pro. Dan akan kita repost di channelnya DJ Sang Lawyers guys. 17 WIB tentunya Neng Arona gitu. Oke, karena kan fansnya Amel ini dari seluruh mancanegara juga. Sabang sampai Merauke. Sampai ke luar mancanegara. Sampai ke mancanegara. Nah, itulah yang memang ya banyak waktu-waktu yang berbeda gitu. Betul. Kita kasih tahu jam 17 waktu Indonesia. Menyesuaikan gitu. Ya mudah-mudahan proses demi proses
dari awal saya dengan Neng Arona sama Teh Irma Rahim, sama Om Ganteng Dik Doang, juga sama Bang Putu Dewa, Bang Dery, sampai akhirnya kita bawa ke TA Pro, ya kan? Dan tinggal kita tunggu, tinggal kita nantikan single perdananya. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menghibur, bisa membuat rindu fans Nika Ardila bangkit kembali. Jadi gini Bang Dijan, sebenarnya kemarin-kemarin itu banyak juga komentar-komentar ya daripada warganet yang komentar bahwa ih kayaknya gue di prank nih, ini kayaknya gue di prank kok kemarin abu-abu sih katanya nah, nggak mau nyanyi apa segala macam. Sekarang ini kan zamannya seperti ini Bang DJ. Betul. Jadi kalau misalkan mau menghadiahkan sesuatu sama orang harus itu harus di-prank dulu. Memberikan sesuatu yang surprise, ya kan? Jadi kita harus kasih kejutan itu. Ya memang harus dibikin nangis dulu, dibikin pengharapan palsu dulu supaya nanti kena dapet gitu. Nah sekarang para fans juga semua warganet yang memang mengagumi Amel atau Nika Ardila merasa kayak aduh gue kemarin di PHP-in ternyata prank, tahu-taunya sekarang udah bikin klip, udah rekaman, gue nggak tahu sampai proses rekamannya seperti apa, tiba-tiba langsung ada behind the scene-nya cuplikan-cuplikan dia. Padahal waktu itu kan sahabat netizen kan tahu bahwa Amel tuh nangis di live IG-nya, katanya mau mengundurkan diri dari dunia entertain. Nah, kalian kenapa? Kasian deh. Oke, anyway guys, Neng Arona gini. Siap. Ini kita hari ini alhamdulillah bersyukur banget ya. Jadi Nika Ardila Amel Fans Club ini hari ini berdiri. Oke. Ya. Jadi secara administratif, secara dokumentasinya ini sudah terbentuk juga nih ya. Okay. Sudah terbentuk pengurus dari Nika Ardila Amel Fans Club atau NAAFC. Sahabat netizen harus tahu bahwa hari ini sudah terbentuk dewan pembinanya adalah saya sendiri ya. Bang Dedi DJ, kemudian juga dewan pakarnya ada Dr. Dian Pranajaya, SHMH, kemudian juga ada senior kita, di atasnya pembina lagi ada Abah Ukam, ada Maman Piul, juga ada Mbak Putri Hotman Paris, ya kan, itu bagian daripada pembina. Dan ketua umumnya, ini harus kalian catat guys, ketua umum Nika Ardila Amel Fans Club adalah Bang Reza. Okay. Bang Reza itu siapa? Bang Reza itu adalah beliau psikolog. Psikolog. Jadi beliau berprofesi sebagai psikolog. Masya Allah. Ya kan? Itu kan cita-citanya salah satu. Cita-citanya Amel dan patut bangga dan berbahagia Amel mempunyai ketua umum fansnya dari Nika Ardila dan Amel itu adalah sosok yang luar biasa dicita-citakan oleh Amel. Kemudian ada sekjen, sekretaris jenderal, yaitu Bang Anwar ini berprofesi sebagai seorang entrepreneur. Beliau juga sebagai seorang ustadz. Jadi pas banget ya kan, ustadz dengan seorang profesi berbarengan, pengusaha dan ustadz, ya kan, ini sangat sangat imbang sekali gitu. Jadi kemudian ada bendung, bendahara umum. Bendahara umumnya ada Mbak Rita dan ada Mbak Nur, ya kan. Mbak Rita ini di Batam, Mbak Nur ini di Singapura, perwakilan dari mancanegara. Orang-orang hebat semua. Orang-orang hebat semua ya. Kalau Bang Reza itu beliau tinggalnya di wilayah Jakarta, jadi enak bermanuvernya gitu. Kebetulan tinggalnya beliau di Cibubur. Dan TA Pro juga label yang dimana nanti Amel dibesarkan itu juga berlokasi di Cibubur gitu kan, di TA Pro. Kemudian Bang Anwar itu di Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Insya Allah. Jadi berbagai ya, daerah dari berbagai daerah gitu. Jadi nanti kita akan adakan base camp pertemuan ya. Sekretariatnya NAAFC itu akan ada di kandang jurang doang. Oh, ya, di kediamannya. Bang DJ, ini kan kita sambil dinner nih. Betul. Ceritanya. Tapi dinner kita ini bukan makan malam. Betul. Nyemil malam. Oh, nyemil malam. Oke, buat sahabat netizen sekali lagi selamat
buat ketua umum, yep, buat sekjen, dan buat bendum. Ya, mudah-mudahan amanah ini berkah, amanah ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi bagaimana Amel menjadi seorang bintang di Nikah Ardila, bintang kehidupan, itu target utamanya. Oke guys, kalian harus support dan dukung terus. Apapun yang terbaik buat Amel, kita support. Support. Oke, okay? Okay. Maju terus, Nikah Ardila Amel Fans Club. Sukses dan selamat. Pantang mundur. Oke, okay, Bang DJ, kita okay, kalian makan aja nih. Sambil kita review, makan sih, kita makan apa nih? Apa aja sih yang mau kita makan? Sebenarnya ini, aduh, favorit kamu aku tahu. Enak banget. Favorit gitu kamu kan? Itu ya, ini kan. Guys, harus dilihat. Ini bukan ini. Ya tahu guys. Tapi ini favoritnya Bang DJ juga kan. Aduh guys, ini nah, guys. Nah, kali ini kita mau makan taichan guys. Taichan guys. Jadi sate taichan. Cobain ya guys. Ini enak banget. Ini pakein dulu itu nih sama-sama. Oh, sambil dulu ya guys. Ayo yang lagi makan malam. Kita makan bersama ya guys, ya. Tapi ya secara virtual. Secara virtual ya guys. Beda ini sambalnya memang. Ini sambal iya. Tapi kayaknya enak banget kemarin kayaknya sambalnya memang. Entar. Enak enggak tadi? Enak. Mantap. Enak kok. Ini kan ratingnya 5. Jadi aku pesannya. Tapi dari tampangnya sih. Enak tampangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Sorry. Ini mukbang ini adalah sebagai syukuran ya. Tadi kita udah telekonferensi ngobrol bareng bersama pengurus NAAFC. Jadi kita akan makan bareng, cuma secara virtual ya. Bang Reza, Bang Anwar, Bang Ismail, Mbak Rita, Mbak Nur, kita syukuran bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin mie juga. Wow. Masya Allah, enak banget. Iya, enak kan? Parah. Enak sambalnya juga enak kok. Orang itu ratingnya 5. Parah banget. Bang Anwar, pokoknya harus cobain. Bang Reza, ya. Mbak Nur, Mbak Rita, Mbak Dewi, harus cobain. Enak. Buat kawan-kawan yang ada di grup NAAFC harus cobain guys. Ini coba minyaknya. Enak kan? Tuh. Dagingnya belum besar-besar. Kemarin kebanyakan itu ya, waktu kita sama Pak Jenderal. Banyakan kulit. Banyakan kulit ya. Kemarin sore ya guys, kita emang aku sama Neng Aruna ini punya dua profesi yang jalan berbarengan. Selain Neng Aruna penyanyi, pemain film, beliau juga sekarang sudah alhamdulillah sudah lawyer. Begitupun dengan aku, profesi utamaku adalah lawyer. Mungkin kalian tahu banyak artis-artis pejabat publik yang aku pegang gitu. Nah, sekarang juga udah nambah aku, udah lulus diuji di tes sama Neng Arona untuk menjadi seorang penyanyi guys. Jadi kita menjalankan dua profesi berbarengan guys. Nah ini alhamdulillah Amel ini sudah kita kawal dan kita sudah kasih amanah ke Pak Irma Rahim. Alhamdulillah beliau sukses sampai ngawal ke Ciamis ya. Karena kan dari para netizen juga sahabat-sahabat di Jawa minta untuk supaya sungkem ke Ciamis ya, ke makomnya Danika. Alhamdulillah sudah kesampaian guys. Jadi ini merupakan rasa tasyakuran guys. Bismillah. Dan yang paling terharunya lagi pada saat Mami ketemu Amel itu kok kayak ngerasa anaknya gitu, benar-benar kayak ngerasa anaknya sampai tangannya tuh nggak dilepas gitu kata Teh Irma. Jadi kayak udah ini tuh kamu kayak anak aku, matanya kayak anak aku gitu, terus rupanya kayak anak aku. Sambil makan ini enak banget. Apa sih itu mie agak mie Korean gitu. Ini lebih enak lagi nih pakai sambal mata. Oh ya, aku diet gagal dong kalau gitu. Udah lupakan diet dulu lah. Besok pagi kita olahraga. Oh, besok pagi kita olahraga. Iya dong.
Kita harus muter besok pagi. On the track lagi. Ajib guys. Biasa. Miller kan, guys. Sambal matanya. Guys. Maaf ya guys, kalau kalian nanti ada mampir ke sini ke BSD, aku kan siapkan sate Taichan terbaik. Wah, mantap itu Bang Uje. Wah, seru banget. Mantap, mantap. Ini lebih parah bener ya. Kenapa rating itu nggak salah ya? Ya nggak salah, kan orang misalnya makan nih. Review ya? Ya review. Terus kita merasa puas sama makanannya, kita kasih bintang. Tapi kalau nggak enak ya pasti dibilang nggak enak ya, ratingnya pasti 1-2 gitu. Terus di alhamdulillah ya, hari demi hari kita bagaimana mengawal Amel tuh, terus sekarang sudah tenang. Alhamdulillah. Udah di puncak ya. Amel tuh sudah ada di label yang tepat, ya kan? Karena kalau nggak salah, Pak Agi itu teman seperjuangannya papi kamu juga ya? Iya, betul banget. Sahabatnya Abah Ukam. Dari zaman kuda gigit besi, sekarang gigit roti. Dari zaman susah ya. Sekarang alhamdulillah label TA Pro itu udah menjadi label besar. Label yang besar banget guys. Nah, salah satunya di situ ada artis yang gak kenal pasti tahu. Sekarang udah generasi ketiga. Siapa? Trio Macan. Dia macam. Dari generasi pertama sampai sekarang yang terakhir, yang usianya masih belia-belia ya. Itu mereka yang besarkan gitu. Dan banyak juga sih dari Ayu juga sama Mabil. Aku lihat Tri Suaka juga di beliau juga. Oh iya. Terus banyak juga netizen, mohon maaf, apakah tergabung dalam NAFC atau tidak? Yang pasti komen di komentar, di kolom komentar. Iya. Bagi yang belum bergabung, silakan komen di bawah. Nanti kita kasih nomornya biar bisa gabung langsung ke grup NAFC. Iya. Dan ada komentar di channel DJ Sang Lawyer. Iya. Kalau bisa fokus dong DJ Sang Lawyer, jangan upload tentang apa video klipnya Amel gitu. Jadi guys, perlu kalian tahu ya, memang aku promosikan sekarang untuk nonton single perdana itu nanti di TA Pro. Iya. Tapi akan kita repost di DJ Sang Lawyers atau di channelnya nanti, channel Amel pribadi. Iya. Kenapa harus menggunakan TA Pro? Karena memang kita sudah mempercayakan ke beliau. Sudah mempercayakan ke beliau. Jadi yang kita repost pun itu ada watermarknya ya. Dan saya sampaikan juga, tolong buat kreator-kreator yang lain, kalau mau repost nggak ada apa-apa, nggak ada masalah ya. Tapi jangan ditutup TA Pro-nya ya. Yeah. Karena itu natskal gitu ya, nggak boleh. Kita harus menghargai karya orang. Dan kita paling tidak boleh mencatut ya. Karena itu ada melanggar undang-undang hak cipta ya. Iya. Jadi bisa diklaim. Bisa diklaim. Nanti channel kalian bisa di take down kalau kalian bersikap seperti itu. Kalau mau repost, repost aja. Enggak apa-apa. Buat semua anggota grup NAFC ataupun siapapun, silakan repost di channel-channel kalian. Karena memang kehadiran sosok Amel ini memberikan sinar ya, dan memberikan rezeki untuk semua para kreator gitu. Jadi silahkan aja, yang pasti jangan ditutup lah ya label TA Pro nya dibuat sekreatif mungkin lah, dibuat sekreatif mungkin gitu guys. Enak banget ya. Enak banget, saya nikmatin. Minumnya enak banget ya, suka ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana? Jadi balik lagi guys,
Alhamdulillah kepengurusan Nike Ardila Amel Fans Club sudah terbentuk dengan ketuanya Bang Reza, ketua umum Ketum sebagai psikolog beliau. Kemudian sekjennya adalah Bang Anwar. Bendumnya adalah Mbak Rita sama Mbak Nur, ya kan? Kemudian kita lagi menyiapkan kepengurusan berikutnya adalah bagian bidang-bidang. Misalkan oke, ada bidang hukum, biro-bironya ya. Bidang pendidikan, bidang keartisan misalnya ya, contoh aja. Terus bidang sosial. Nah, itu akan dibentuk. Jadi siapa yang merasa kalian yang ada di dalam grup NAFC yang mampu, silakan mendaftarkan diri langsung ke Bang Reza ataupun Bang Ismail sebagai orang yang ditunjuk oleh Bang Reza. Karena beliau kepala bidang support IT, administratif dan lain-lain. Pasang ada yang kurang nih? Apa? Kerupuk. Mudah minum? Boleh dong. Karena aku ini guys, kalau makan nggak bisa, kalau makan nggak ada kerupuk. Rasanya hampa. Ini kalau yang itu cocok sama kerupuk ini. Udah, kerupuknya. Tapi ini tuh kurang, ini rada kurang recommended ya. Soalnya kayak ada manis-manisnya gitu. Lain mineral dong. Ngobrol? Oke, rekomendasi. Kalau Bang Dizia, guys, makanan itu cuman ada dua. Enak dan enak banget. Jadi tidak pernah mengatakan bahwa makanan itu tidak enak. Keren. Karena kita harus banyak bersyukur. Kalau kata Ustaz Anwar itu, kita harus banyak bersyukur. Tapi dari ekspresi kelihatan kalau misalkan enak. Gimana? Enak gak? Kalau enak banget tuh kayak, wah enak. Kalau asli enak. Tapi kalau misalkan kayak ngerasa gak enak, pasti kayak, enak gak? Enak, gitu. Jadi ekspresinya itu bisa kelihatan, oh kayaknya kalau misalkan ekspresinya kayak gitu berarti gak enak. Cuman gak berani bilang gak enak. Enak. Nah, ini biasa aja. Ibu kalau udah matang gitu, parah gitu. Enak. Ini enak. Nanti habis ini kita live ya. Oh iya. Coba. Kita live sekarang ya. Oh ya. Oke. Okay. Handphone aku di. Lebih seru kayaknya. Karena gini. Sahabat-sahabat ini keadilan Amel Fans Club ini kangen dengan yang Arona. Oke, paling ini konten ini kita close dulu. Nanti kita mau lanjut live aja ya. Jangan. Mau lanjut? Apa-apa, sambil live. Alhamdulillah ya guys, buat kalian yang sudah ada di dalam grup Nike Ardila Amel Fans Club, yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri ya kepada Bang Ismail. Oke. Karena ini di data saya yang baru terdaftar saat ini adalah 143. Sedangkan di grup sudah hampir, grup pertama sudah hampir 250-an. Jadi yang terregister baru 143 orang, kurang lebih masih ada 100 orang yang belum terregister. Buruan guys, kalian harus daftar dengan mencantumkan nama,
domisili, dan nomor WA. Simple kok. Catat nama kalian, domisilinya di mana, dan nomor handphonenya, nomor WA ya, supaya kita easy untuk komunikasi, untuk komunikatif, oke? Okay? Okay. Segera ditunggu ya, hubungi Bang Ismail. Bang Ismail itu di nomor telepon 0852 7026 kosongnya 4 kali. Segera menghubungi Bang Ismail di 0852 7026 kosongnya 4 kali. Oke, okay guys? Oke. Okay. Oke. Okay. Mantep banget nih, parah. Udah sih lumayan juga sih. Lumayan. Kemudian NAFC. Aku cek NAFC. Sekarang di grup pertama ini sudah 235 guys. Sudah 235. Bagi yang mau gabung silakan. Bagi yang mau gabung silakan mendaftarkan diri ke Bang Ismail, nomor kontaknya yang tadi ya. Ini dia. Grupnya nih guys. NAAFC. Nika Ardila Amel Fans Club. Terus founder. Mantap banget. Kita mau live. Ya oke, okay. Mau live. Pedas banget, guys. Guys, ini enak banget, guys. Mantap ya. Ya Allah, enak banget. Malamnya udah dimakan. Oke, okay, guys. Kita live ya, guys. Wow. Wow. Streaming. Announce ke mereka tanggal 29 tuh perdana. Tayang perdana. Tayang perdana Amel. Simpan gua Amel aja. Lagu Amel. Ini gak di upload. Yaudah. Oke. Durasinya. Yaudah. Oke, alhamdulillah Ngarona, luar biasa berkah kita di iya. Malam hari ini. Enak banget. Enak banget. Sate taichannya. Terus ini apa namanya? Nasi uduk chicken. Ini mantep banget. Luar biasa berkah banget. Mudah-mudahan bincang kita malam hari ini itu sangat dinanti dan bermanfaat buat para netizen. Iya. Sehingga sekali lagi ingat tanggal 29 launching perdananya Amel ya, saksikan di channel TA Pro. Stay tune ya. Stay tune ya TA Pro, kemudian juga bisa kalian nonton di DJ Sang Lawyers channelnya, oke? Okay? Yeah. Terima kasih kalian ikutin terus kegiatan dan aktivitas daily DJ Sang Lawyers bersama Arona. Arona di channel DJ Sang Lawyers. Jangan lupa di subscribe, like, comment and share dan dibunyikan juga loncengnya. Iya. Iya kan? Biar supaya apa notifikasi gampang. Ya. Jadi kegiatan Amel pasti ada di DJ Sang Lawyers dan di TA Pro. Terupdate. Oke, okay, guys. Thank you so much. Kalian berbahagia, selamat malam, selamat bobo dan sehat selalu. Thank you so much. Keep calm and call your lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.